Tabe, buruan, kita udah telat nih. Sudah, lama banget sih. Kita baru tadi ambil semua barang-barang kita untuk berangkat ke sekolah. Sudah dipanggil-panggil terus. Tidak sabar sekali, Kak Yul. Malah ngomel, malah ceramah. Cepatnya itu, udah jam berapa nih? Kita telat nih. Ya hati-hati nak, pegang-pegang kakakmu, nanti kamu tuh kayang ke belakang, terus jatuh, masuk rumah sakit, tambah-tambah biaya lagi. Kami pergi dulu ya, Mam. Hati-hati ya, nak. Belajar baik-baik. Biasa, Bu, anak-anak. Yol dan Tabe pun berangkat ke sekolah, dan untuk mengisi kekosongan, Tabe mencoba membaca tulisan-tulisan yang ada di jalan. Strawberry rasa kalengken. Ada kan minuman strawberry rasa kalengken? Harusnya strawberry, kalengken ya, kalengken. Tidak konsisten. Sate kambing rasa ayam kampung. Sate kambing rasa ayam. Rugi tuh orang beli kalau begitu. Masa kita beli kambing rasanya ayam? Itu rampe! Kak Yol, itu rampe, Kak Yol! Rampe! Rampe! Saat rampe! Nay! Rampe! Kenapa kamu di sini rampe di bawah pohon? Kamu tunggu ini, kamu tunggu sesuatu. Kamu tunggu orang untuk mengantar kamu. Tidak! Saya sudah berteduh! Loh? Gimana ceritanya berteduh? Orang enggak hujan kok. Berteduh kenapa? Jadi serius nih, gak mau ikut? Tidak usah, yaudah deh, yuk. Kamu pergi dulu ya. Udah ya semuanya. Aduh, lama banget gue perasaan sampainya. Rampe, sembari kita naik motor, sembari kita membaca tulisan-tulisan yang ada di jalan yuk. Contohnya. Itu. Di belakang mobil truk itu. Mengebut adalah ibadah. Karena semakin mengebut, semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa bisa ya? Kalau mengebut, semakin dekat dengan Tuhan. Katanya bagaimana maksudnya itu semakin mengebut, semakin dekat dengan Tuhan dan dikatakan ibadah. Kenapa bisa begitu, Kak Yol? Itu tulisannya seperti itu.
Maksudnya itu, jangan ngebut, jangan balap-balapan. Karena kalau balap-balapan, itu nanti akibatnya fatal. Bisa mengakibatkan kematian dan membahayakan nyawa orang lain. Kan kalau kita meninggal, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kembali ke mana lagi? Mengebut-mengebut atau kebut-kebutan atau terlalu cepat karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita membahayakan diri sendiri dan orang lain, kita akan kembali ke rahmatullah. Begitu Rampe. Bicara apa kau? Tulisan di mana sih Rampe? Ada-ada aja deh. Gimana kamu baca itu Rampe? Kenapa seperti itu kalimatnya? Bisa gak sih? Di akhir kalimatnya gak usah ada kata asik. Ya Allah, berhenti gak kalian baca-baca kayak gitu? Saya tidak paham apa yang Rampe bilang. Dimaksud tadi itu tulisannya jangan 14 kali. Bahayanya. Itu kebalik juga. Capek gue. Ntar mereka berdua ini kayak uji nyali, tau gak? Kenapa mereka diam-diaman kayak gitu?